السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أهلا وسهلا. Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah. Kata Nabi SAW, 30 ayat tashfa' li sahibiha hatta ghufira lahu. Ada 30 ayat yang akan memberikan syafaat kepada orang tersebut sehingga orang itu diampuni dosa-dosanya. Yaitu Suratul Muluk. Dianjurkan dibaca tiap malam. Antum baca Suratul Muluk. Ada orang baca surat supaya kaya. Ini supaya anak dapat fulus banyak ini. Ingat. Orang yang beramal untuk dunia Allah kasih. Allah kasih. Antum sedekah untuk sembuh, Allah sembuhkan antum. Boleh, silakan. Tapi jangan cuma minta dunia. Mintalah akhirat, jemaah. Antum baca Quran, yakini dengan setiap huruf itu 10 kebaikan. Kemudian dengan setiap ayat itu seperti antum, masya Allah, mendapatkan seekor onta yang gemuk. Dan untuk pahala antum di akhirat, insya Allah dunia ini Allah akan berikan kepada antum. Tapi kalau antum minta dunia, ya sudah dikasih urusan dunia, akhirat nggak dapat apa-apa. Karena antum memang hanya meminta dunia. Maka berusaha untuk memperbanyak amal soleh. Kalau kita bertemu dengan saudara kita yang jelas kita ketahui dia Muslim. Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah.